ada serangan Riau, ya ada apa tadi di Aji. Dilakukan oleh Mahfud dan ketika Kalbar menang atas Bali. Ya, dan kita lihat karya Oki kembali memberikan angka untuk Riau. Ya, bolanya tadi tidak menyeberang dan menyentuh balik ya pemain Riau. Dan kita lihat kali ini Marjose yang serve back yang cukup menyerang. Ya, dan block out. Kita lihat dari bagaimana serangan yang cukup baik. Salah satu pemain andalan juga. Dan sudah kali berhentikan. Dan lagi-lagi ada point attack yang memang semakin banyak ya dikeluarkan buat Kalbar. Ya, dan point attack dari Hadi setelah. Ya, dan point yang kembali bertambah untuk Kalimantan Barat. 7-5. Ya, dan angka yang kembali didapatkan oleh Riau. Ya, dan poin yang kembali didapatkan oleh Kalimantan Barat. 9-6. Ya, dan kembali kita lihat Riau berhasil. Yang bisa dimiliki oleh Surya Adi. Ya, kembali terbuka. Pertahanan blok ya dari Riau. Riau. Benar-benar sangat penuh situasi yang terjadi di Gor Maksum. Dan Quick yang berhasil. Kita lihat tadi serangan dari posisi 3 ya. Blok dari Kalbar itu punya advantage lebih. Ya, lagi-lagi Rama begitu terbuka ya. Kita terus melihat ada kelonggaran. Mahfud kali ini bersiap melakukan serve. Ya, dan kita lihat back attack tadi yang berhasil. Serangan dari posisi 6 ya. Nah, ini Oki yang akan lawan serve berikutnya. Kita catatkan service ace di set sebelumnya. Ya, kita lihat tadi sebuah jump serve yang cukup menekan. Kesempatan melakukan sebuah reset attack kali ini. Ya, dan seperti kita lihat bagaimana. Ya, skor masih cukup ketat hingga akhir set yang ketiga. Haji Maulana lawan Kosar. Ya, dan variasi yang kembali hadir tadi. Kosar 18-19. Tantu Kohar tadi bisa dihentikan. Dari Bayu juga bisa dihentikan. Ya, dan Oki berhasil kembali. Tuntun yang berhasil didapat oleh Kalimantan Barat. Ya, juga keluar. Dan kita akan tunggu apakah akan ada challenge dari Riau. Ini laga yang sebenarnya temponya sangat cepat ya Rama. Betul. Karena 1,5 jam ini biasanya baru beres 3 set. Tetapi sekarang sudah mulai di set keempat. Ya, kita lihat dengan tempo yang sekali lagi memang juga cukup cepat dan masuk tadi. Poin yang kembali dapatkan oleh Riau. Yang terbanyak di antara para pemain dari Kalbar. Ya, set serangan kali ini dilakukan. Samsul Kohar. Ya, kita lihat. Dari Bayu kali ini. Kalimantan Barat dalam situasi unggul dengan 7-5. Ya, dan masuk. Ya, sangat baik. Kita lihat bagaimana spike on line yang dilepaskan oleh Gali. Nah, kembali masuk di depan. Ya, quick tadi dari Hadi Soeharto. Berhasil redam. Ya, dan menjadi awal serangan yang berhasil dilakukan oleh Kalimantan Barat. Dan tajam sekali. Kita lihat benar-benar luar biasa. Juga Riau yang sedang menyaksikan bagaimana pertandingan yang sedang berlangsung kali ini. Dan kita lihat kali ini pemirsa. Ya, dan point after tackle didapatkan oleh Riau. Dan memang penting. Tadi terlalu terlambat ya, karena ketika
Oke, sudah tertinggal 5 poin. Baru ada timeout yang diambil oleh Riau. Yang kembali poin untuk Riau. Lagi-lagi dari posisi 2. Ntar kita lihat jangkauan spike-nya begitu tinggi. Ya, dan mampus. Poinnya kembali berhasil didapatkan. Ya, luar biasa. Kita lihat bagaimana Riau yang tampil benar-benar berbeda. Di luar dugaan mereka tampil lepas dan quick yang sangat baik. Mahfud membuat kali ini Kalimantan Utara kalah di set ini. Mereka akan pulang tanpa ball point. Ya, masih mampu didik. Kita lihat oleh Mahfud. Kesempatan serangan Riau. Ya, dan kita lihat bagaimana Gali Pratama. 3 hitter dari Riau. Dan kita lihat Gali ini harusnya bisa mencuri perhatian dari talent scout ya, Rama. Karena kita lihat dia punya potensi yang cukup besar. Ya, dan quick yang juga sangat baik. Dani memberikan keseimbangan. Misalnya Nizar, Hadi Soeharto juga. Ditemukan dengan Gali Bayu. Ya, dan spike lurus, spike on the line dari Samsul Kohar. Bosor dari Gali Bayu tadi. Berhasil diisi dengan baik. Ya, dan tim yang tidak sempurna dari Gali karena ada pantulan bola ya. Dua Gali dari kedua tim memang on point. Tempo yang sangat cepat. Kita lihat bagaimana jual beli serangan tersaji dari kedua tim. Resif yang cukup baik Gali Bayu. Tidak sempurna quick Dani. Kesempatan kali ini melakukan reset attack. Ya, tidak ada serangan. Bola pertama tadi di Aji. Ya, dan Luffy. Ada 9 kesempatan match point mereka dapatkan. Dan Luffy yang bisa bangkit. Nah, ini kembali lagu asar. Ya, service ace. Ya, berhasil menutup pertandingan dari Luffy, sang wonderkid. Ya, dan akhirnya kemenangan berhasil didapatkan oleh Kalimantan Barat. Di laga kedua mereka, kembali mampu bisa mendapatkan tambahan 3 poin.